Rupanya ya. Ini gunung api. Anak-anakku lihat peta gunung api ya. Ini ada di ini ya, ada di garis ya, di garis samudra India pinggiran semuanya ternyata. Kok bisa ya membentuk seperti itu? Itu ada faktornya ya, secara geologis lah ya, seperti itu ya. Itu ya, itu rawan gunung api. Kalau di Purbalingga tadi sudah disebutkan Bu Dokter, gunung kalau di Yogyakarta gunung Merapi yang sering ya, sering batuk kalau gunung Merapi. Tapi kalau gunung Slamet tidak pernah batuk, tapi justru nanti kalau sekali batuk itu bisa membahayakan ya. Ini lakukan gunung Merapi tahun 1930 terbesar ada 20 nih. Antisosial saja ya, iso menyebabkan agitasi, ketangguhan ya, ketangguhan. Kalau sudah ketangguhan jejer akhirnya lupa belajar, prestasi belajar akan menurun. Antisosial akarnya. Anak-anakku ya, kalau sampai terjadi seperti itu akan ya ada generasi yang jelek ya, generasi yang tidak bagus ya. Karena itu ibu-ibu penjaga kantin ya, penjual kantin ya, perkenalkan ya, saya Bu Dokter Kostia ya, dari Puskesmas Purbalingga. Di sini saya diundang oleh Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan yang namanya kewaspadaan siaga bencana agar puskesmas sekolah SMP 2 ini kan ditunjuk sebagai sekolah yang aman bencana. Yang dinamakan aman bencana itu tidak hanya bencana alam, gunung meletus, tsunami, tapi juga kebakaran, juga wabah penyakit, juga teknologi. Wabah penyakit ya seperti demam berdarah, kolera, flu burung itu termasuk juga bencana ya ibu-ibu ya. Terus teknologi seperti gadget, hubungannya dengan penyakit itu juga ada di makanan ya. Yang ibu dokter lihat juga seperti tadi dipesankan oleh ibu kepala sekolah. Dan jangan anak-anak zaman now itu sekarang kok aneh-aneh. Apakah itu sehat, Bu Dok?